Masya Allah sahabat, di situ benar-benar ini sangat pemberani sahabat ya. Bumina terpencil mencil di ditunya. Menapun gunung Batu Gajah. Mohon. Di suku Batu Gajah. Tapi teh sepuh penghuni nate bumi teh dua nana istri pemegat. Eta mah kalah lintang lu dengan nana. Dua nana oge siang bumi teh teh kasian tama. Eta make disebat Batu Gajah. Kumaha tah Kang teh ceritana manawi terang. Ari kapungkur mah seur sepuh mah eta teh disebut Daman Sakti di sini zaman Dayang Sumbi. Mohon. Ku ayana Dayang Sumbi bade nikah kasiangan. Mohon. Tah anu bade nyambungan teh kasiangan di dinya. Disimpen tanggungan teh di dinya. Oh disebat. Eta teh batu disebat Batu Gajah. Oh. Tah sartos ieu sabeulah tah satempat. Mohon, mohon. Eta teh batu Gunung Anyung. Oh. Tempatan ti dieu tah sumberatan tina Batu Gajah. Oh. Ngalkeun bade ka Aki Padli. Oh. Aki Padli. Oh. Muslimatan. Oh. Wih muslimatan ieu teh teteh. Sakitu tebih bade ka lemur nih teh. Aku bade ka pulun ka dinya teh. Mun teh serang atuh rasa alih. Masyaallah, kenten opo mi musim hujan masih ngeteh Ibu? Yeuh. Si kakek ini sangat pemberani cuma satu rumah nih, Masya Allah, tabarakallah, sabar 10 tahun di dia tuh. Ah, rumah tangga mah kita tos penginten Yuswa teh kita 70 tilu teh. 70 tilu mohon kopin kita nikah teh aku teh tahun 20 tahun 50 tahun 70 terus 50 tilu tahun pemberan kita rumah tangga kita di dia teh. Dua, amin. Amin. Itu aku kita di dia teh. Amin. Nih, bangga tuh. Mari sahabat, kita melihat ada katanya ada rumah yang terpencil. Kita silaturahmi ya. Nah, kesini jalannya. Jalan Huni Hilir ya katanya sahabat. Kesini jalannya. Masya Allah. Suasananya yang sangat indah ya sahabat. Lompatan kada gabis. Kita lanjut sahabat. Ini kolam sahabat bisa dilihat.
Masya Allah. Benar-benar ini khas di pedesaan, sahabat. Bisa dilihat ya. Masya Allah, tabarakallah. Sangat indah sekali ya, sahabat. Benar-benar suasana yang begitu indah ya. Ini airnya agak keruh sahabat, dikarenakan di Kabupaten Tasikmalaya musim hujan ya, jadi airnya agak keruh. Sungai ya, ini banyak babonnya sahabat. Kita lanjut. Dan ini jalannya kecil. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat subur ya. Nah, ke kanannya ini sawah sahabat. Bisa dilihat. Dan kita lanjut. Ini kayaknya banyak babonnya sahabat nih, kalau mancing nih. Nah, ini ada kayu bakar sahabat. Ini sengaja kayaknya nih sama warga disimpan di sini, dijemur ya biar kering. Nah, kalau sudah kering dibawa ke rumah. Ini untuk yaitu masak sahabat ya, dengan menggunakan kayu bakar ya. Kita lanjut sahabat. Yos ke video. Ah, iya satu. Pada ngevlog film Muran. Ngevlog film Muran. Sama. Kamu na YouTube. YouTuber. Mohon nah diajar ya. Bade tumaros. Ke etang ieu teh. To wih ti mana ieu? Langsung ti Serang. Oh, ti Serang. Tos naon geuning kan, Kang? Tos ningali sai. Oh. Dupi ieu teh nami kampungna teh kampung naon? Kampung Huni. Kampung Huni. Oh, kadusunana teh Curug. Oh, Curug. Desana? Desana Cukangjaya Bina. Kecamatan? Kecamatan Sorong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, mohon. Bade itu maros abdi teh aya wartos seurna. Bumi Aki Padli, kapali dia jalan teh di dia kapali mana teh? Menteras kapali Wetan. Kapali ditu ngitu nya. Mohon, ka ditu. Sekitar paling 1 kilo. Oh, 1 kilo. Jalmi nate, bumi nate terpencil mencil di ditunya. Menapun gunung Batu Gajah. Mohon. Suku Batu Gajah. Tete sepuh penghuni nate bumi teh dua nana, suami istri. Oh, mohon. Mengduaan kanten kondisi nate. Eta mah kalalintang lu dengan nana. Dua nana oge siang bumi teh teh kasian, eta mah. Eta mah kayak disebat Batu Gajah. Kumaha teh? Kang teh ceritana manawi terang. Ari kapungkur masur sepuh mah eta teh disebut Batu Gajah teh anu nyarioskeun tehnya. Antawis Batu Gajah sareng
gunung itu tuh gunung Batu Anyung. Mohon. Nah, Kapung Korte di zaman Sang Kuryang Dayang Sumbi. Mohon. Eta teh sorna. Da Kapung Korte mah teteh sanes Batu Gajah. Oh, teteh. Mohon biasa we. Nah, lah gunung biasa. Mohon. Mun di zaman Sakti geus di zaman Dayang Sumbi. Mohon. Ku ayana Dayang Sumbi bade nikah ka siangan. Mohon. Tak anu bade nyambungan teh ka siangan dirinya. Disimpen tanggungan teh dirinya. Oh, disebat. Eta teh batu disebat Batu Gajah. Oh. Tah sarta ieu sameulah tah satempat. Mohon, mohon. Eta teh Gunung Anyung. Oh. Tempatan ti dieu tah sareng beratan dina Batu Gajah. Oh, mohon, mohon, mohon. Tah ieu ba ieu di Pasir Parahuna disebat Pasir Parahu. Oh. Cer sepuh mah kitu wawa alam eta teh mitos. Mohon. Cer sepuh mah sami aya hubungan kene sareng Sang Kuryang Dayang Sumbi. Eta nu ngeliat tampi ku abdi mah kitu di sarusan ti sepuh mah. Oh, mohon. Ieu hatur nuhun ku abdi tos direwong, Kang. Mohon, Mangga. Mangga tuh abdi bade ka Aki Panditia, Kang. Mohon, Mangga. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut, sahabat. Mangga tuh ah. Ke sini, sahabat. Masya Allah. Kita penasaran ingin ke si kakek ya yang rumahnya terpencil. Kita ke sana dan semoga ada ya, sahabat. Satu kilo lagi dari sini, masya Allah, tabarakallah. Sini sahabat, masya Allah. Barokallah, ini jalannya pun juga. Di situ ada ibu-ibu nih. Gak tahu pulang dari mana, sahabat. Bisa dilihat ya. Kita lanjut. Duh, jalannya becek nih. Ya Allah. Di mana, Ece? Iya, bersama tadi. Ngalkun. Ngalkun bade ka Aki Padli. Oh, ka Aki Padli. Oh. Pasali. Muslimatan. Kita oh, wih muslimatan ieu teh teteh. Nah, ini masyaallah. Tuh, sahabat ini warga pedesaan pulang mengaji ya. Masyaallah ini sahabat. Benar-benar jalannya masya Allah. Bisa dilihat suasananya masya Allah, ini sangat indah sekali. Kita lanjut. Kayaknya ini sahabat nih, kita kesini dan kita tanya-tanya, ngobrol ya.
Masya Allah. Nah ini ada domba sahabat, bisa dilihat di sini dulu. Dombanya nih sangat gemuk-gemuk. Kita lanjut. Sahabat, alhamdulillah si kakeknya ada nih. Kita tanya-tanya karena dia sangat pemberani, cuma hanya ada satu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nepangkeun ya abdi, manawi kenal. Sah. Teh matu dedege ya teh. Sumuhun. Astagfirullahaladzim. Sumuhun. Mantu kam enang ge teh. Mohon. Katanya sahabat di depan. Nah, kita lihat-lihat dulu ke sini. Masya Allah, ini benar-benar sangat pemberani. Nah, ini jamban sahabat. Mangga keula. Masya Allah, sahabat. Nah, ini jambannya nih. Ini benar-benar sangat menyendiri, pemberani. Dan kita samperin dan kita tanya-tanya lagi sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat, kita ke sini. Lah, bapak teh kayak ngerepot atuh Ki. Lah, sok kalah. Gara repot ima. Punggung ngahaja acing teh bade amengan ka dieu. Bade milarian bumi anu terpencil di video. Dan kita tanya-tanya mengapa si kakek ini sangat pemberani cuma satu rumah nih, masya Allah, tabarakallah. Cium butut lah kim gitu ya. Penting mah. Nah, di kepungkur ke dia kim, di barang rumah tangga. Sabara puluh tahun di dia teh, nanti teh. Rumah tangga mah kita tos penginten Yuswa teh kita 73 ini teh. 73? Mohon kepungkur teh nikah teh hati teh tahun 20, tahun 50, tahun 70. Terus 53 tahun pemberian kita rumah tangga teh di dia teh. Di dia teh sabara tahun sih? Terus 53 di barang rumah tangga di dia. Sudah 53 tahun tinggal di sini. Masya Allah. Kulu dengan agama ya. Ah, kan ayo nama seur bumi didinya kepungkur mati aya bumi didinya teh. Ayo nama seur bumi didinya teh. Serencang gitu masjid ayah ayo nama didinya teh kapan gitu. Aki masa kapung menuju sehat besar menuju naon gitulah upami gitu tema emutan menuju normal soka Depok ke depan. Maghrib mah kita duga ka Isa. Sakitu tebih bade ka lemur nih teh. Bade ka pulun teh kadenya teh. Mun teh serang teh lah saali. Masyaallah, kantena pami musim hujan masih ngeteh ibu. Yeuh. Nami kampungna aki di dieu ieu teh Cirajani ieu teh ari nami nama ti kampung kitu
Nah, nama itu zaman karuhunan itu Cirajani ya, Mas. Cirajani. 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 Mohon. Apa nih tadi itu Huni. Huni. Mohon. Apa nih itu pas kali itu Kadepok. Kadepok. Dupi ya mah kadusunan mah Curug pengen itu. Curug DKM Curug kadusunan Curug itu mu RT Curug aki teh. Dupi sa di dinten sok kemana aki sareng nenek. Nenek mah tos ayah 2 tahun mah tara ngadamel, tara mangarikeun, tara naon. Ieu nyeri pingping nenek teh. Tu penekuh nyeri, teh semet ieu teh semet bobokong kana penekuh. Henteu sok kunang ieu teh mage wangsul muslimah. Mohon. Binong. Ngan upami mingonan kitu. Mingonan reboan, mingonan jumaan tara ka kantun si nenek teh. Ka desa kitu. Muslimatan tara ka kantun kitu nuju talema kitu sanaos kunang itek oge kitu. Masyaallah tabarakallah. Jadi kalau ada pengajian si nenek itu walaupun juga jaraknya jauh sahabat selalu ditempuh ya walaupun iya. Juga kakinya sakit. Masyaallah. Ki upami di dieu bobo mung duaan. Aduaan. Teu sieun teh naon teh. Rayuh si mah aki mah bujung-bujung lain, dah aki mah sereres nama, toh sebarasa sih, tara dilebet bobot teh. Sok itu di mah nganggo pamiruna nganggo sesompang tu gening paliwetan tu, sok di ditu aki mah nganggo lain, hari wengi. Masya Allah, aki aku ludena. Dupi ga, batu gajah, eta neme tataros batu gajah, batu. Ceritana kumaha eta teki? Aduh, kata teterang. Hari kapungkur mah nguping teh ti sepuh kitu. Bade nyambungan sana kasiangan di dinya gajah. Oh. Kapan sangkuriang bade nikah teh anu serem murang kali. Oh. Kasiangan gitu. Ya pasir parahu teh kapan parahu ieu teh sana kapungkur teh. Oh, di dieu teh. Mun kasiangan kapan. Maling kundang nya. Sarang. Ya ditampi cai mah nya yang cai bima. Tai tehane tah. Ah atos ah. Atos ki. Dan mudahan itu. Mohon sih kayak milik. Iya, kita sayang. Balik nyesep ya. Lupi sehari-hari mah kita suka serang. Bima, api mah. Terus saya pengen 4 tahun mah duka langkung. Tumiara serang, cuma kerma tegaduh. Nengah tara. Atas nih, atas. Nengah tara, itu gitu api tidak nengah oge serang. Tahun kebukalan di tahun kepun anak gitu api. Tidak melemah api masa waktu-waktu mah apa jaya ni buat tahun cabai nanti taraji teh tanu garu sayuran tahun cabai di dinya sarung nu di pasir ori hanti dengan anu tiru paru kulim masih kiat kene buburu ah bujung-bujung buburu marang mah tu laki sana semangul oge kiat kene Yuswate tu 73 sama aja usianya sudah 73 tahun masih kuat untuk mencari nafkah sahabat mak nyangkul di sawah di kebun masya Allah tabarakallah kita tanya-tanya lagi sahabat ki saupami bobo sugan sok aya naon we pami wengi gitu tah araki mah sanaos sasabaan kamana kamana ge aki mah tara aya pepenakan ah tanuju buburu kamang baru kayaknya ngedep tahun ke Mekarsari ke Pungkur menuju marurang kari haralit kene aki mengalakon tidio bade ngegiling ke Mekarsari jam 11 wengi wih sana suwih tidio mios kaditu mangu tahun bade ngegiling oh. Atar atar pendak naon naon usum bagong di lebak saat aki mah sogan itu ayat alpalias tidia kada apa patah hati mah abdi mah ngawengi di jalan sok rencangan jalan teu keur mah binteun kapan udur kitu oh. Bojong jalan sok rencangan ka ditu ti kamari mah kitu ngalakon jam 2 jam 1 aki mah euy sugan aki aya minat kang ngalih ka Lembur Ageung gitu teu aya aki mah teu aya kapan aki teh teh ka Pungkur mah saung teh ageung eta teh 75 ku sabab ada marurang kali teh teu araya kita kitu nya muteh ah cekeng nini saung teh urang leutikan cekeng danaun cekeng kandung gumlang gamlang bari eueuh eusina cekeng jeung kandung ripuh miara sang maki teh di alitan ku aki teh ya teh naheureun da akhirna mah nyeta nyebatkeun nini gini kandung naheureun cenah tah
Diganggu ku abis sering mi abis doakan simpan yang Yusua amin amin doa kita di situ mi mangga tuh eta atuh nemean ka dia kiram bara tuh sinaja ka dia ngaliwat nuju aya jang deui mah ieu ka kantunnya iya ske mangga tuh ki assalamualaikum waalaikumsalam. Mangga atuh Ki. Masya Allah sahabat, di situ benar-benar ini sangat pemberani sahabat ya. Kita lanjut pulang sahabat. Mohon bantu ya kebaikannya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ini menuju pulang sahabat.